Saya kasih barisan guru-guru, terutama sekali sahabat baik saya Puan Haji Nuriha binti Haji Abdul Rahman yang kebetulan telah pandai pada hari ini sebagai Yang Berusaha Dr. Ruslina binti Yaakob dulu kanan pentadbiran, Yang Berusaha Tuan Haji Hakim bin Haji Abdullah dulu kanan murid yang lain. Kepada murid-murid yang ditauliahkan sebagai pemimpin tertinggi di sekolah pada hari ini, syabas dan tahniah saya ucapkan. Anda perlu sedar sebagai pemimpin dalam kalangan murid yang dilantik oleh pihak sekolah, banyak cabaran yang perlu anda hadapi. Terutamanya adalah membuktikan sememangnya anda layak untuk memikul tanggungjawab tersebut, sekaligus mengekalkan kepercayaan pihak sekolah kepada badan-badan khas yang dilantik. Saya macam saya sendiri, saya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri masa itu yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Zaid Hamidi. Dalam Malaysia ni ada 5 orang saja yang pakai uniform. Yang pakai uniform penjara ni. Sebenar-benar dalam Malaysia, bukan Kelantan saja. 5 orang. Dan salah saya, salah satu daripada orang yang tidak menteri yang diberi peluang oleh menteri untuk pegang jawatan. Jadi apa yang kita boleh belajar ialah segala apa yang kita nak buat, kita kena buat dengan tekun, rajin dan komited. Apabila kita rajin, komited, kita akan berjaya. Dan dalam badan beruniform seperti penjara, polis, tentera dan sebagainya, ia memerlukan satu satu komitmen yang tinggi, kerana kita adalah pemimpin kepada masa depan orang negara. Kita sebenarnya kalau kita sebek, maka anak buah kita pun sebeklah. Jadi kita sebagai pengawas, kita sebagai penolong ICT, pengawas SPBT dan semua ni adalah contoh dan tauladan kepada sahabat-sahabat kita dalam sekolah kita. Yang dulu, ini adalah beberapa perkara yang perlu kita adalah. Jadi saya yakin apa yang ada di hadapan saya hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Saya tak ada jumpa lagi orang yang berjaya dalam hidup dia dengan tak ada disiplin. So disiplin ini adalah satu benda yang paling penting untuk anak-anak semua bagi diri kita semua. Dan kita adalah masa depan negara kita. Kerana kita pakai uniform, kita tak ada tanggungjawab. Kita tak boleh nak mari di satu tempat, lewatlah 5 minit pun tak boleh. Sedaklah kalau jadi banduan, tak sedap. Jadi saya lalu. Tapi mereka juga manusia yang sanggup berubah. Cabaran-cabaran dia dan sebagainya. Kalau diberi peluang sekali lagi, tak say dah dia. Dulu lagi, kalau kita nak gembirakan pelajar-pelajar, kita kena gembirakan guru-guru. Itu permulaan. Kalau guru-guru ceria, guru-guru gembira, maka anak-anak semua akan gembira. Jadi perkara lunchbox untuk semua guru-guru. InsyaAllah. Kalau tidak esok, lusa, kita buat lunchbox. Anda juga perlu memelihara interaksi yang harmoni dengan para guru-guru. Ini pun penting sebab kalau kita anak-anak, kita nak berkah, kita jangan derhaka kepada ibu, kepada ibu bapa kita dan kepada guru-guru. Sebab selepas daripada ibu-ibu kita dan bapa kita, guru-guru lah yang berkorban masa dan tenaga, jiwa mereka untuk menjayakan kita. Pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana
akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dengar sayu, surah dibaca, sayunya alunan suara. Cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri. Apa mungkin pahala dikirim? Terbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula. Sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di mama bumi. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan, diiring doa dan air mata yang pergi takkan kembali lagi. Sejahtera bagi yang pulang.